Masuk dulu. Ini suasana setelah pembicaraan atau sebuah penyampaian sampaikan oleh Pak Ahmad Hatari pada saat selesai Jumat. Dan ternyata pembicaraan disampaikan mengundang protes kepada masyarakat Tumalou karena isi pernyataan dianggap sangat provokatif masyarakat, dan ini tentunya masyarakat sangat marah dengan masalah demikian. Salah satu bentuk aksi protes masyarakat adalah mengeluarkan semua karpet yang ada dalam masjid yang telah disumbangkan oleh salah satu pembicara namanya Ahmad Hatari. Inilah bentuk protes suasana dalam masjid. Ini suasana. Saya mohon kepada teman-teman semua, sudah keseluruhan karpet, mari kita sama-sama berdoa di dalam.